Selamat datang semua ke dalam channel Orang Yang 99. Dan hari ini orang yang akan bermain satu game baru dalam Roblox yang menarik perhatian orang ini, di mana kita boleh buat kek dan juga dekorasi kek. Kita tengok dalam kalangan kawan-kawan orang ini, di kalangan Marshall, siapa sebenarnya yang pandai masak kek dan buat dekorasi kek yang cantik. Dan nama game ini adalah Cake Off. Orang ini tidak bersorangan. Kita ada Farid, Izwan di sebelah orang kita, juga rakan-rakan yang lain yang lambat tiba ke pertandingan dekorasi kek. Jadi jom kita tengok kek siapa buat paling lawa dalam kalangan Marshall. Here we go, let's go. Alright. Baik, ini dia kita dah masuk pertandingan pertama. Ini pusingan pertama dan tema dia adalah fairy tale, di mana kita kena buat kek bertemakan kisah dongeng. Kisah dongeng. Baik, so kita boleh pilih bentuk kek. Baik, untuk kita nampak fairy tale, orang yang memilih kek yang berbentuk bunga ya. Kenapa bunga? Sebab bunga boleh menceritakan kisah-kisah dongeng. Terlampau banyak bunga dalam dunia, dalam bumi ni yang wujud, mempunyai kisah dongengnya yang sendiri. Baik, kita akan design, kita akan letakkan terlebih dahulu dia punya topper. Memandangkan ini tema fairy tale, orang ini akan buat dia punya perisa adalah perisa strawberry. Saya sayang Roblox, Roblox sayang kami. Kami cinta Roblox, Roblox cinta kami. Sama-samalah cintakan Roblox. Hashtag Roblox berjaya. Gedak-gedik, gedak-gedak, oh. Amani minum temago. Ebel jujungo, pinito, milim betin temago. 2000 tahun kemudian. Mari kita lihat siapa punya kek yang betul-betul mengikut tema. Baik, kita ada beberapa design. Voting time. Choose your favorite kek. Baik. Wah, okay. Kali ni kita tak boleh bias, okay. So basically kita kena tengok kesemuanya. Okay, kita akan mulakan terlebih dahulu dengan kek yang nampak macam cantik. Dia buat dalam bakul ya sebenarnya. Dan yang warna hijau ni agak tak kena bagi orang ini yang paling cantik. Dan yang ini yang kedua cantik. Untuk yang ketiga cantik, orang rasa terpaksa juga pilih yang warna hijau ni. Sebab itu nombor tiga lah, paling cantik. Okey, undian kita telah pun lakukan. Mari kita sama-sama lihat apakah keputusan. Kek manakah menjadi pilihan? Baik. Wow. We'll compete. Wow, dua kek telah pun disingkirkan. Wah. Betul-betul macam Master Chef pun. Baik, kita masih lagi teruskan pertandingan untuk mencari kek terbaik mengikut tema, iaitu tema fairy tale. Baik, memang orang ni rasa yang istana ni memang paling cantik, dan juga yang bakul ni yang paling cantik, dan juga yang ni itu dia kena pilih dua. So dua tu pada pandangan orang yang cantik. Untuk yang warna hijau dan juga yang coklat yang di sana, bagi orang yang dia kurang sikit, kurang sikit eh. Okay, mari kita tengok kek mana yang bakal disingkirkan pula. Baik, okay. Wow, kek orang ni masih lagi berasi. Itu dia. Baik, kita tengok apakah tema seterusnya dan apakah kek yang perlu kita lakukan. Mari kita sama-sama masuk. Wow, kali ni kita kena buat kek brownie fudge ke fudge? Apakah sebutan yang sebenarnya? Betulkan orang lagi. Brownie fudge ke fudge? Baiklah, maklumlah kita ni bukan peminat kek sangat kan? Okay, tapi kita kena buat kek brownie Kek brownie. Untuk kek brownie kita kena temakan di warna brown gitu Okay, so kita akan pilih kek bulat. Kita akan pilih kek bulat. Okay, kita kena bertemakan coklat lah yang kali ini ya. Bertemakan coklat. Sebab kek brownie ni dia kena warna coklat. Alright, kita akan gunakan perisa coklat. Okay, perisa coklat kita akan letak coklat yang ni lah macam ni. Macam ni nampak macam cantik sangat. Kita try tukar how about yang ni. Yang ni nampak tak sesuai ni. How about okay lah. Kita custom sikit. Brownie boleh je kita letak perisa mocha dekat atas tu. Nak lagu Lembu Dah Beli Dah Belah. Lembu Dah Beli Dah Belah. I rasa tak ada lagu tu. Tapi I boleh teruntuk. Ish, adalah. Anak saya selalu nyanyi. Kejap I panggil dia. Real. Real, nyanyi sikit bagi DJ dengar.
nyanyilah. Lembu dah beli dah belah, dah beli dah belah, dah beli dah belah. Ada, diam, Syahab. Adakan lagu ini DJ? Semestinya ada ya. Untuk Makcik Kiah semua ada. No problem. Oh, untuk Makcik Kiah semua ada. Bila aku tanya tak ada pula apa. Keep it real. Eh, tak payah ngorak-ngorak. Baiklah, masa telah pun tamat untuk kesemua peserta dekorasi kek. Jadi marilah kita sama-sama lihat siapa sebenarnya bakal menjadi juara. Wow! Kali ini semua mengikut tema ya, kek brownie, okey, kek brownie, okey. So, wow, ini sangatlah susah. Baik. Kita perhatikan sesuatu. Kalau kek yang ini, dia tak nampak coklat sangat. Dia tak nampak macam brownie. Jadi lebih nampak macam kek warna pink-pink sikit lah. Macam tak kena. Tapi kek ni cantik jugalah. Cuma yang orang tak suka adalah dia susunan candy itulah. Tapi ini salah satunya yang orang yang akan vote untuk masuk. Okay, yang kek ni, ni kek horangi. Dan di sebelah ni, dia macam letak brownie dengan whipped cream. Bagi horangi, dekorasi brownie dengan whipped cream tidak berapa kena. So kita hold dulu yang itu. Mari kita tengok yang ini. Yang ni cantik. Yang pink ni tak nampak brownie tau sebenarnya. So kita tak vote lah yang pink tu sebab dia bukan perisa brownie. Okay, mari kita lihat siapa. Wow, ada dua kek telah pun disingkirkan buat masa sekarang. Tinggal empat kek yang bakal merebut tempat top 2. Okay, baik, kita perhatikan sekali lagi. Kek ni dia nampak macam brownie tetapi dia punya topping tu yang layer yang warna macam tak kena lah pula eh. Tapi better lah, dia punya dekorasi lebih cantik dan orang kira rasa inilah okey lah. Orang kira dah tahu dah kek mana yang orang yang akan undi yang lebih cantik. Cuma yang bagi orang yang whipped cream tu tak kena sikit. Mungkin orang yang bukan peminat whipped cream. Okay, harap dengan harapan. Oh sayang sekali, kali ini kek korangi disingkirkan dan tiada lagi kek korangi. Kek whipped cream tu berjaya masuk final. Sudah tentu orangnya tidak akan undi kek whipped cream. Orang yang akan undi kek ini, kek ini cuma itulah orangnya tak suka dia punya candle sebenarnya. Orangnya tukar pilihan orangnya, orangnya akan undi whipped cream. Kenapa orangnya tak suka dia? Dia punya lilin warna hijau dan dia agak berselera. Terlampau banyak dekorasi yang diletakkan sampai tak nampak macam kek dah. Ya, macam terlalu berselera. Orang kita tak suka kek macam tu. Jadi kita terpaksa undi whipped cream. Kita mengharapkan kek whipped cream menang dan mari kita sama-sama saksikan keputusannya. Wah! Oh, walaupun orang ini tidak berapa setuju tetapi inilah dia pengakhirannya. Orang kita ada juara baru. Juara baru kita adalah Izwan. Aduh, tapi itulah dia guys. Inilah dia game kick off. Satu game yang cukup menarik sebenarnya sebab dia boleh custom kit. Dia macam design it lah. Cuma kita tak payah custom kita punya karakter tetapi kita custom kita punya kit. Kalau anda suka game macam ni, anda boleh tekan butang like dan juga subscribe channel Orang Isi Nasional. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye.